Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para saudaraku sekalian. Ya, kembali lagi dengan aku Berlian Nekasa Putri, biasa dipanggil dengan Elin dari channel Simas Media. Jangan lupa untuk menonton video satu ini untuk like and subscribe-nya terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para saudaraku sekalian ya. Alhamdulillah, alhamdulillah hiladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ya, para saudaraku sekalian, selamat sore. Ya, semoga pada sore hari ini ya, kita selalu senantiasa diberikan sama Allah, yaitu berupa nikmat, ya, nikmat sehat, waras, kuat, selamat, rezeki yang halal, yang thayyiban, yang barokah untuk kepada kita semua. Dan jangan lupa ya, aku ingin selalu mengingatkan kepada kita semua, yaitu untuk selalu bersyukur. Nah, jangan sampai kita lupa ya, dengan adanya nikmat bersyukur. Nah, kalau seumpama kita nggak bisa bersyukur, nah nanti Allah akan menyiksa bagi hambanya yang tidak mau bersyukur. Nah, seperti dalilnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, barang siapa hambaku yang mau bersyukur, maka niscaya nikmatnya akan kutambah. Nah, namun jika sebaliknya hambaku tidak mau bersyukur, nah senantiasa itu siksaku sangatlah pedih. Nah, jangan sampai kita tergolong orang-orang yang seperti itu. Nah, okay, ya. Sekarang sore hari ini aku pengen mereview tentang mobil Toyota Alphard ya. Yaitu mobil Toyota Alphard tipe V tahun 2005. Nah, mobil Toyota ini Alphard ini dibuka dengan harga 160 juta. Nah, nanti aku akan ceritakan ke kamu ya, ingin mereview bagian eksteriornya bagaimana, interiornya, ya, terus bagian mesinnya. Nah, jadi tonton aja video ini sampai selesai, jangan di skip dulu. Nanti aku akan jelaskan ya secara detailnya. Jadi jangan sampai kelewatan yang satu ini, ya. Oke, para saudaraku sekalian, ya aku mau ngejelasin bagian eksterior mobil Toyota Alphard dengan tipe V tahun 2005. Nah, ini mobilnya ya udah warnanya silver metallic. Untuk lampunya, bagian lampu ini besar tapi dia nggak ada masalah, siap listriknya menyala dan sudah ada fog lamp. Ya, di bagian bawahnya lampu sein menyala. Dan rodanya ini bannya tebal, cukup tebal, bagus, siap untuk perjalanan kamu.
dan dilengkapi dengan lampu sen di bagian spionnya, kaca spion. Dan ini juga apa namanya, handle pintunya warnanya mengikuti bodinya Alphard ya. Dan ini juga pintunya udah sliding door. Tapi nanti kamu buka bisa apa namanya, kebuka sendiri ya, udah emang udah sliding door. Nah, ada apa namanya nih ya, emblem Alphard dengan tipe V-nya. Toyota Alphard tipe V tahun 2005 dan Rapina Whisper, dan ada kaca juga nih. Kaca belakang. Cukup luas, besar. Untuk lampunya bagian belakang ini lampu sen dan lampu belakang ini menyala. Enggak ada masalah secara kelistrikan. Oke. Ya, selanjutnya aku mau jelasin bagian interior dalamnya dan bagian mesinnya bagaimana. Jadi lanjut aja video ini sampai selesai. Ya, para saudaraku sekalian, ya aku sudah berada di bagian dalam mobilnya, yaitu mobil Toyota Alphard ya tahun 2005. Nah, untuk penjelasannya ini ya, di depan aku udah ada setir yang mana dilapisin dengan sarung setirnya. Dan di depan aku ini udah dilengkapi dengan dual airbag di depan saya dan di bagian sebelah kirinya ini, dengan dashboard yang apa berwarna hitam bercampur mix dengan warna silver. Dan di sini ya, bagian lacinya ya, di dalam ini sudah tersedia beberapa buku panduan, jadi kamu bisa membaca mengenai tentang mobil Toyota Alphard ini tipe V tahun 2005 ya, kamu bisa lihat aja. Nah, kalau kita bicara soal AC, ini AC-nya dingin ya, nggak ada masalah dengan AC-nya. Nah, di sebelah saya ini juga AC-nya dingin. Dan untuk tipnya ini bisa DVD, kaset gitu ya, Bluetooth, terus apa namanya, beberapa tombol ini juga ada pengaturnya di bagian setirnya ini. Jadi untuk volume suara bisa kamu atur di setiran ini. Terus apa namanya, untuk lapisan ini tipnya ini juga udah panel kayu gitu ya. Ya, dengan transmisinya matic, dan ini juga ada beberapa tombol untuk ngecas gitu. Nah, untuk kursi joknya ini itu kulit ya. Kita lihat bagian bawahnya ini kondisinya bersih, dan bagian atasnya ini juga plafonnya bersih. Nah, untuk Alphard ini kan emang punya sunroof ya. Dia punya sunroof yang apa, bagian depan dan di bagian tengah. Dan itu bisa kebuka ya. Terus kita lihat ini udah sliding door. Ya. Gak ada masalah dengan sliding door-nya. Oke, sorry, kita lanjut aja ke tengah. Oke. Aku mau jelasin kalau Toyota Alphard ini luas ya. Dia bisa untuk cukup 4 orang atau 5 orang gitu. Terus apa namanya, AC-nya ini udah double blower, tapi AC-nya tuh ada di sebelah kiri dan kanan. Yang biasanya di tengah, tapi ini di kiri dan kanan. Nah, aku mau buka sunroof nih. Ini bisa kebuka ya, ini ada beberapa tombol, jadi bisa kamu atur, kamu buka, kamu pun juga bisa ditutup juga. Ini luas ya, jadi enak gitu kalau buat jalan-jalan gitu, kalau buat ke pantai atau apa nih, enjoy nih bisa naik ini. Terus di bagian depan, belakang dan tengahnya ini sudah dilengkapi dengan seat belt, dan di belakang pun juga luas ya, cuman dia itu apa namanya ya, sama luasnya. Ada beberapa pocket di bagian belakangnya untuk naruh perbekalan minum, makan, dan ada beberapa radio gitu. Jadi kalau mau dengerin lagu juga kamu tetap kedengeran. Nah, lanjut lagi aku mau jelasin bagian belakangnya. Nah, ini cukup luas di bagian belakang ini. Jadi kamu bisa naruh koper pun bisa, perbekalan apapun bisa. Naruh barang-barang di sini, ini cukup luas. Dengan dilapisin dengan karpet ya, dari apa, Toyota Alphard-nya. Ini untuk dilipat juga bisa. Oke, ya tadi aku udah ngejelasin kan, aku mau lanjut lagi ke bagian mesinnya.
Jadi lanjut aja video ini sampai selesai, jangan skip dulu. Halo teman-teman, nah aku mau jelasin nih bagian mesin mobil Toyota Alphard dengan tipe V tahun 2005. Nah ini untuk mesinnya, gak ada kendala suaranya ya, baik suaranya, kabel-kabelnya, ya bagian mesin-mesin, bagian olinya, ya olinya lagi ganti, insya Allah gak ada masalah, dan akinya juga gak ada yang bocor. Untuk bagian kerangkanya, ya di bagian kerangka mobil Toyota Alphard ini, karena gak ada bekas tabrak juga ya, bekas banjir atau bekas kebakaran, ini juga masih lempeng-lempeng, cukup bagus, kuat, kondisinya bagus. Bagian apronnya ini juga bagus, gak ada masalah, dan memiliki peredam suara. Lalu suaranya, kabel-kabel semua normal. Kalau kamu yang masih ingin tahu mesinnya bagaimana, kamu bisa aja datang kunjungin ke rumah kami, atau untuk secara test drive-nya pun bisa aja langsung ke rumah kami. Kami juga apa namanya, kalau pengen kayak harga nego gitu, negonya di tempat aja. Nah, untuk itu aku mau ngejelasin selanjutnya, jadi jangan skip dulu video yang satu ini, oke?
gimana nih para saudaraku sekalian, ya kan tadi udah dijelasin kan secara detailnya, interiornya, bagian eksteriornya, hingga ke mesin-mesinnya gitu ya. Ini juga kan mobil Toyota Avanza, Toyota Alphard ya, dengan tipe V, harganya 150 juta ya. Harganya kamu pengen cari mobil mewah tapi dengan seharga mobil Avanza tuh, ih ini bisa nih kamu bawa. Nah, untuk mengenai tentang apa detail alamatnya ya, kamu bisa aja datangin ke rumah kita ke Jalan Haji Juhri RT RW 0408 Muria Selatan Kecamatan Kembangan Jakarta Barat nomor 9A, atau kamu juga bisa hubungin ke nomor WA kami di nomor 082-111-626-166 atau ke nomor yang sudah tertera di channel kami. Nah, sekian dari aku ya, Berlina Kasaputri, mohon maaf izin pamit dulu nih sore hari ini. Semoga video ini bisa memberikan banyak manfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.